ketika saja saya menyatakan, satu, keluar dari kolam, keluar dari kolam. Dua, saya kembali ke wisata pusat kebun satu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulurku dan mas mbak-mbakku, monggo yang masih mau kembali, mau pulang ke Madiun, monggo kami siap merangkul dengan rasa persaudaraan. Dan buat dulur-dulur sekalian, intinya sebagai orang Esa Trate, kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan tetap berprinsip berani karena benar, takut karena salah. Buat dulur-dulur semuanya, saya cuma bisa mengingatkan, ojo lali asalmu ben ora ilang jati dirimu. Jika Esa Trate memang masih berpusat di Madiun, monggo yang mau pulang mau nyawiji, monggo kami siap merangkul. Dan mungkin itu saja dari kami. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya. Kami keluarga besar cabang Sorong Raya, Ranting Kota Sorong, Rayon Sadewa Kelas Salaman Pusat Madiun. Kami keluarga besar di sini ingin membantu saudara kami yang mau kembali ke pengurusan Pusat Madiun. Dan ini dengan beliaunya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraan. Sejahtera Jaya. Surat pernyataan yang bertantangan di bawah ini. Nama, Effendi Setiawan. Tempat tanggal lahir, Lamongan, 18 Desember 1992. Agama Islam. Alamat Jalan Basuki Rahmat, Kilometer 9 Matraya, Sorong. Pekerjaan, wira swasta. Tahun pengesahan 29 Desember 2011. Dengan keikhlasan hati saya menyatakan, satu, keluar dari korlap dan Kesatria Cabang Kota Sorong di bawah kepemimpinan Mas Arif Sudiantoro, yang mana ketua umum pusatnya Mas Ir Muhammad Taufik Esa MSC dan ketua Majelis Luhur Mas Ir RB Wiono. Dua, saya kembali ke Kesatria Pusat Madiun Cabang Sorong Raya di bawah kepemimpinan Mas Sumen, yang mana ketua umum pusatnya Mas DRS Armi Joko HW dan ketua dewan pusatnya Mas Rak Isbiantoro Esa. Tiga, alasan saya ingin kembali ke PSAT yang sah menurut hukum negara salinan putusan MA. Empat, siap mengikuti aturan yang berlaku di PSAT Pusat Madiun dan PSAT Cabang Sorong Raya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila saya nanti melanggar ataupun mempermainkan pernyataan ini, saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dengan ini pun saya sudah siap dengan segala konsekuensi dari surat pernyataan yang saya buat ini. Sorong 19 Agustus, rumah saya, Effendi Setiawan. Mengetahui Ketua Ranting Kota Sorong, Heru Restu Yudianto. Saksi 1, Setiawan. Saksi 2, Putra Pandi Papa. Saksi 3, Sukirno. Saksi 4, Afin Widya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas Pendi, sudah. Terima kasih. Hormat kami untuk pengurus pusat Madiun, hormat kami untuk pengurus cabang Sorong Raya, dan hormat kami untuk pengurus ranting Kota Sorong. Kami keluarga besar cabang Sorong Raya Pusat Madiun siap merangkul siapapun yang mau kembali dan mau nyawiji ke Pusat Madiun, dan kami siap menjaga ajaran yang sudah diwariskan oleh leluhur kita di Esa Trate Pusat Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya. Pusat Madiun. Wassalam.